Selamat datang Bapak di kantor kami. Terima kasih. Perkenalkan, ini Direktur Bagian Pasar. Direktur Bagian Pasar? Halo. Halo. Saya sudah tahu semuanya, jadi ya, tinggal ngobrol saja ya, langsung. Saya bagian kreatifnya di sini, Pak. Oh, begitu. Ya. Jadi apa yang Bapak minta, semuanya produk Bapak sudah masuk ke kami. Bapak mau pakai siapa iklannya? Saya sih kebayang bintang iklan saya maunya Raisa sama Chico Jericho. Wah, Pak, itu terlalu banyak iklannya, Pak. Betul, betul. Jadinya orang tuh bosen melihatnya. Oh, kalau gitu. Bapak kalau mau ambil yang berbeda, Pak. Siapa? Ajis Gagap. Gimana mau ngiklanin iklan saya, ntar? Itu. Jadi yang dilihat itu produknya. Orangnya nggak dilihat. Kamu milih mana? Coba. Mendingan produk Bapak yang laku atau bintang iklannya yang laku? Nanti yang di-shoot tangannya aja, mukanya nggak usah. Lu ada itu siapa kira-kira? Coba siapa dong? Saya pengen yang beda, iklan saya tuh yang mainnya beda. Oke, kalau nggak Ajis Gagap, kita pasangin. Ah, Raisa. Jangan Raisa. Siapa dong? Kita pasangin wanita yang seksi. Wah. Wow. Siapa tuh kira-kira? Nurbuat. Nurbuat macam. Oh, ini yang versi ceweknya ada. Terus konsep iklannya gimana? Saya pengen. Nah, jadi gini, nanti Aji sama cewek ini pandang-pandangan. Oh. Sedekat-dekat-dekat, abis itu jijik ceweknya. Jadi kesan apa ilfeelnya ada gitu. Oh gitu, jadi dia lebih suka sama produknya. Nah, bukan daripada sama orangnya. Nah, gitu. Suka, budget deh, budget berapa tuh kira-kira kalau saya bikin? Nah, soal budget Pak. Kalau budget itu saya urusannya, Pak. Kalau untuk semuanya itu dengan artis dan yang lain-lain, biasanya sih kita ke klien itu ngasih sekitar 400 lah. 400. Gitu. 400 juta 400 ribu. 400 ribu. Untuk awal, awalnya, Pak. Awalnya. Murah kan, banget. Untuk awal nantinya sih kita bisa diomongin lagi. Gampang, Pak, kalau di kita mah, Pak. Soal budget ini kita berhubungan dengan dua versi, Pak. Bapak mau versi yang mana? Ya. Kita mau versi megang iklannya. Aha! Apa yang? Oho! Ada dua. Gitu. Sama yang aha 400. Kalau yang aha yang oho? 800. Kalau ada yang murah mau, Pak. Apa? Itu mah ngomong apa. Jadi tuh si bintang iklan cuma jalan terus garuk-garuk, Pak. Itu mah murah itu. Berapa murah? Ya 50 juga gak nyampe. Cuman gitu doang. Gitu doang. Kalau mau. Kalau mau. Tapi iklannya nempel tuh ya, berarti. Iya, tapi nempel, Pak. Mau yang mana? Mau yang mana terserah lah. Maaf nih, Pak. Kita soalnya klien kita banyak juga. Iya, Pak. Cuman Bapak. Ini saya, Pak, ini tuh, Pak, kalau ini iklan ya. Ya. Kemarin iklan panci ya. Panci. Nih, panci. Terus material Haji Dulo. Nah. Semuanya ini udah banyak banget, Pak. Ini Bapak kalau misalkan enggak ya enggak masalah. Bisa. Coba kalau bikin jingle iklannya bisa enggak? Nih, kalau soal jingle saya enggak bisa jingle. Jingle iklannya ya. Kalau soal jingle coba gimana coba? Nama produknya apa? Produknya. Apa dia masih dirahasiakan? Masih dirahasiakan. Contoh aja misalkan ya. DEF. DEF. Kan yang depannya udah ada ini DEF. Kemarin yang kemarin. Oh, yang kemarin ya. Saya udah bikin, Pak. Oh iya. DEF II gitu. DEF II. Aduh, apa sih gitu. Nanti satu keluar iklannya. Oh, gitu. Ya. Ada lagi yang lebih unik, Pak. Apa? Ati lu Emma Apuda. Apuda Emma Atelu. Sun gali 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 sun. Makan ini. Nah segitu doang, Pak. Ini nempel di saya banget. Sun gali 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 sun. Makan. DEF. Terserah. Mau yang mana? Sun gali sun saya suka tuh kayaknya. Terserah sih. Gampang nempel. Kalau itu 25, Pak. 25 juta. Oke lah, oke. Itu belum aransemen tapi, Pak. Belum aransemen. Belum. Kalau sama aransemen ya sekitar 24 jutaan lah. Malah jadi diskon 1 juta. Iya, karena Bapak ngasih kerjaan sama pemain musik. Oh, gitu. Gitu. Oke, ada jargonnya, Pak. Ah. Nah, itu jargon karena biar nancep ke pemirsa ya. Iya. Misalnya pegang dua. Biasanya kan suka ada semriwing gitu, suka ada gitu atau enggak prikitiu biasanya gitu. Ini beda nih, ini beda. Ini pegang dua ya, misalnya. Makan ini, makan itu. Bingung deh. Gitu. Saya suka gitu. Makan ini, makan itu. Bingung deh.
Nah, itu nempel, jangan kok nempel, Pak. Nempel, Pak. Atau apa mau ada pilihan? Ada satu lagi, Pak. Apa coba? Ini nih. Nah, boleh. Nah. Yang mana? Yang mana? Itu sih, karena itu menjual juga tuh. Iya. Ini nih bagus maksudnya. Ini nih bagus. Belum. Nah, boleh gitu. Juga mungkin. Boleh juga. Boleh juga gitu. Terserah Bapak. Dah, tanda tangan kontrak aja dulu lah. Boleh deh, boleh. Ini saya seneng banget konsepnya. Oke, Pak, gila, kita mah kreatif banget, Mas. Ini semua luar biasa. Sebetulnya kontraknya sih udah disiapin. Kayaknya sama bos sudah oke sih. Udah oke sama bos. Iya, udah. Baca dulu. Oke, Pak. Coba. Maaf ini agak telat ini. Apa-apa. Saya main futsal dulu. Pak. Halo, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini sudah ngobrol ya? Senang sekali ini teman-teman kreatifnya. Bagus sekali. Tadi saya sudah dibikinin jingle. Oh, iya, iya. Apa tadi gimana jinglenya? Yang ini? Yang ini? Ini kreatif-kreatif saya, ini bagian pemasaran. Gitu. Silakan. Jadi sudah dibicarakan ya, silakan duduk. Sudah, ini kontraknya? Oh, nanti gampang apa? Oh iya. Silakan duduk dulu. Terima kasih, ngobrol aja dulu. Gimana? Senang dengan ini saya? Iya. Ini kosong, Pak Edi. Bapak harusnya yang pertama ke sana. Maaf, saya di sini masa saya muter. Kira saya emang keakraban gitu. Ya gini, jadi sudah dibicarakan. Storyboardnya udah dibikin semuanya. Ya. Yang sini jarang lihat itu storyboardnya Pak Beda yang. Pak Edi, ya? Maaf ada telepon dari klien yang satu lagi. Oh ya. Hei. Maaf, emang agak-agak ini. Gimana? Pak, yang ini Pak. Yang ini Pak. Ini kan wireless Pak. Ini kan wireless. Ini yang disebut dengan telepon kabel wireless. Nomornya berapa Pak? Hah? Nomornya? Katanya ada telepon, kok malah telepon. Ya, sibuk sekali nih Pak Edi ya, banyak klien. Banyak telepon. Pak Bambang. Pak Ridwan. Iya ini ya apa ada Pak Bambang di sini ya ngobrol aja dulu. Jadi budget sudah diomongkan ya. Sudah Pak, sudah semua udah beres. Itu otomatis. Ya. Ini benar-benar agensi iklan yang bagus, dia berarti produk-produknya ini sampai keluar gimana enggak bagus. Jadi budget segala ininya sudah oke, sudah deal semua Pak. Jadwal syuting sama bintang iklan. Bintang iklannya belum dapat. Udah dapat Pak. Udah dapat. Bintang iklannya nanti kita kontrak. Iya, udah semua. Kontraknya juga kan udah dibikinin Pak, udah. Coba lihat kontraknya. Yang ini. Kenapa? Maaf. Kamu yang empuk yang benar ya. Ada klien kita kok ngasih makanan yang begini enggak enak gini. Tapi ini makanan enggak enak ini. Enggak usah ketatap. Telepon sekarang juga cari makanan yang enak ini klien kita loh. Iya. Maaf. Kenapa? Hah? Ya untung saya cobain dulu ini makanan enggak enak. Kalau klien kita yang makan kan malu saya. Kenapa? Ya apa? Sajikan makanan itu yang bagus. Kalau gini. Loh untung ini enggak ada iklannya ini makanan. Kalau ada iklannya siapa yang beli coba? Orang enggak enak gini. Ya? Iya, Pak. Ini Pak, nanti kita berikan makanan yang enak. Kue-kue juga yang begini dibeli. Langsung tanda tangan saja, enggak masalah. Pulpen! Iya, Pak. Saya ikutan takut. Satu aja, orang-orangnya satu. Cuit! Pas yang menang, Pak. Lu gak ada tutupnya. Oh, iya, benar. Bukain lah. Belum beduk. Op. Tunggu beduk dulu. Orang mau tanda tangan nunggu beduk. Main buka puasa. Telepon. Ini enggak ada tintanya. Yang ada tintanya. Silakan, Pak. Sebentar saya lihat dulu. Karena boleh. Yang ini ya? Ya. Ini yang buat tanda tangan kontraknya. Ah, itu. Aduh. Ngetiknya salah itu sopir. Maaf nanti saya perbaiki mungkin ketikannya Pak. Gak usah jadi. Kontraknya saya batalkan. Nanti kan itu tulisan.
Gak bisa, bukan masalah tulisan. Masalahnya? Ini produk saya yang mau dijual. Yang bapak bilang gak enak. Gak enak kan? Gak enak kan? Jangan diiklanin kan? Gimana kalau diiklanin gak enak? Enak banget. Ini jarang saya makan kue, enak gitu. Jangan dikoba. Coba-coba. Katanya gak enak, katanya gak enak. Enak apa? Coba-coba yang lain enak gak? Enak gak? Enak gak? Bodoh! Serah bapak aja. Serah bapak. Kita udah kasih tahu. Bat.